Lihat di atas ya. Halo Om dan Tante, jumpa lagi bersama saya dengan Indo dalam channel Om YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah gua yang terletak di Sentul. Namanya itu adalah Gua Garunggang. Nanti seperti apa lokasi di sana, kita akan review sama-sama ya Om Tante di Gua Garunggang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tentu ini pemandangan di atas jembatan ya, sungai cukup menarik. Jadi menuju ke Garunggang kita akan melewati akses ini. Ya Om Tante, perjalanannya yang kita lakukan hari ini kebetulan sedang gerimis sehingga jalanannya ini agak slip ya, basah dan banyak tanahnya sehingga perjalanan licin gitu. Saya pun udah mulai ngos-ngosan ini jalannya, tapi kita akan coba tidak menyerah hingga sampai di destinasi kita. Enjoy the journey. Selama perjalanan Om dan Tante bisa melihat pemandangan yang cukup indah yang terdiri dari sawah, ladang, perkebunan, sungai dan lain sebagainya. Cukup asri bukan? Waduh, tuh tanjakannya tuh mantep banget tuh. Kalau offroad juga agak challenge itu. Tanjakannya nggak ada aspal sedikit pun, semuanya tanah. Semoga kita selewat nih. Kita baru melalui, di jam saya sih 1,7 km ya. Cuman tadi saya di tengah jalan yang lainnya, kurang lebih tambah 500 meter lagi lah. Jadi kita kurang lebih sudah berjalan 2 kilo untuk menembus perkampungan di sini. Om, kayaknya kesasar deh, Om. Terus kita di mana? Kok rute kita loncat? Nah, gini. Kok jadi jauh? Kita harusnya kan di sini. Ini kenapa jadi di sini? Coba restart dulu deh. Apa nggak bisa? Ada jalan pintas. Seharusnya sih nggak kayak gini. Google tuh kan ngacak jalan besarnya. Ini kita lewat jalan setapak, bener-bener. Oh iya, bener. Yaudah kita harus tanya orang kalau Google nggak ngerti juga. Yeah. Ayo. Jadi kita coba lihat lagi Google Maps. Kok rasanya ada perbedaan gitu. Di awal-awal kita lewat rute tertentu, tapi di Google Maps-nya ternyata bukan lewat rute itu yang harusnya kita lewati. Jadi akhirnya dengan sangat terpaksa kita lakukan dua hal. Satu, tanya warga sekitar. Yang kedua, kita coba bandingkan dengan Google Maps apakah benar rutenya. Oke, kita mulai kembali lagi backtrack sedikit. Tetap semangat. Jadi Om Tante, ketika sudah melihat ada pohon bambu seperti ini, ada jalan yang besar ke sana, ada jalan kecil yang ke kiri. Nah, jalan besar itu salah, yang benar ada jalan ke kiri. Jadi Om Tante kalau udah sampai ke titik ini, jangan lupa belok kiri menuju ke Gua Garunggang. Ya, sekarang kita sudah berada di jalan yang betul. Nah, ini kita di pertigaannya yang kita akan coba masuk kembali. Patokannya itu ada pohon bambu besar dan kuburan, makam-makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita akan coba lalui dulu. Assalamualaikum.
Om Tanto bisa lihat ada plang pal arah Garunggang. Ini kurang lebih 1 kilo. Gua Garunggang. Ya, ini kalau mau naik motor pun juga harus berhati-hati nih Om Tanto. Jalanan curam dan licin. Saya ingat dulu pernah jatuh di sini nih. Teman-teman juga banyak yang jatuh di sini. Apalagi sekarang sedang gerimis. Jadi jalanan pasti licin. Hati-hati ya Om Tante. Wow. I remember this place. Ya Om Tante, ada yang unik di sini. Ketika kita menuju perjalanan ke Garunggang, 1 km lagi sampai, itu ada sebuah jembatan di mana jembatan ini merupakan pertemuan dari dua arus sekali kecil gitu. Seharusnya ada energi-energi positif ini di sini yang bisa kita rasakan. Ada dua arus dari sebelah sana dan dari sebelah sana. Dari dua arus menjadi satu arus. Sebelah sana. Satu arus. Ya Om Tante, perjalanan kurang lebih 1 kilo lagi kita sampai. Kita sudah lalui jalanan yang cukup licin. Di sini banyak perkebunan, terutama kebun singkong. Yuk kita jalan. Shoot ini. Jadi mas. Ya, sekarang udah mulai hujan deras. Om Tante semua, kita harus hati-hati dalam langkah. Ya, jalanannya tanah merah, tanah Indonesia. Sangat licin. Luar biasa. Sangat menantang buat off-road, trail. Bentar lagi kita akan tiba di tujuan. Oke, Om Tante, kita mulai sampai ke Gua Garunggang. Ini adalah batu-batu yang menyambut kita ketika sudah hampir sampai di tujuan. Jadi kita lepas sepatu supaya lebih aman lagi untuk turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pegangan akar aja. Oh iya. Ya, kita mundur lagi, mundur. Kita di bed camp ini Om Tante. Lihat ke atas nih. Ke atas. Wow, my god. Sama tiba lu ngapain dia. Ada. Oke. Kemana kita nih mas? Bisa. Bisa. Yuk. Kalau sampai di rumah aja ya? Iya, iya, iya. Ya, tahu. Wow. Ya, kalau
Sampai sini aja. Iya. Kita mesti pakai peralatan yang lebih lengkap lagi kalau kita mau lanjut di kalau mau pakai helm, bahkan mungkin bawa safety oksigen gitu. Oh. Oke. Okay. Tapi kalau jalan sana lebih dulu juga. Soalnya kan mikir ini bukan yang kita punya ini, tapi cuma kita yang jalan lagi ini dikarenakan tiap hari kita ngecek dia yang ini. Karena sudah di bawah ya, kalau yang di bawah masih bingung ya, takutnya ada apa-apa. Ini yang kita ambil resiko ya, lebih baik sih aja. Iya, iya. Dan nanti gua yang baik kalau misalnya yakin, kalau kita bisa makan. Kalau ini tadi silakan. Ini dari ini yang kita mau pakai. Iya, khususnya dari bumi aja ya. Tapi akses masuk cuma lewat sini aja. Keluar masuk. Keluar masuk ini. Kalau yang ini, kalau yang di bawah ada kebijakannya. Cuma yang di bawah itu juga dari juga. Kalau tadi kalau kita lama ya, harus pakai peralatan yang lebih mudah, masih cuma mudah lagi. Baiklah. Oke, Tante, jadi sampai sini, jadi kita bisa kembali lagi ke tempat masuk kita tadi. Yuk. Oke. Jadi tiketnya di sini tadi berapa mas? 15.000 per orangnya ya om tante ya. Cuman kalau mau masuk ke goa nanti kontak sama Mas Mul. Nanti nomor teleponnya bisa om tante lihat. Nanti jangan sendirian masuk dalam goanya. Sebaiknya dipandu, harus dipandu malah. Wow, ini foto-foto menginspirasi di Galunggang. Bikin tenda gitu ya mereka ya. Cocok buat anak-anak juga kesini nih. Mau kak, tuh ada sungainya. Galunggangnya. Cuman gak ada foto dalam goanya nih belum. Di luarnya, di sekitarnya. Keren. Itu apa pohon beringin yang tumbuh di atas pohon ya? Itu pohon beringin tumbuh di atas batu sendirian. Gak pakai tanah. Benar-benar bisa tumbuh di atas batu. Pohon apa tadi Kang? Kiara, bukan beringin ya. Pohon kiara. Ini banyak spot-spot foto yang instagramable di sini. Jadi tempat ini petilasan. Ini raja-raja Pasundan. Jadi tempat ini berarti ini nih mas ya, Cigobang ini. Cigobang makam batu bara. Tong Gedeng Waru.
Ini artinya berjodoh ya? Iya. Berjodoh. Masih ada aliran. Dikatakan kalau kita tuh sama orang Jawa masih saudara gitu. Menarik, 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 Mas. Jadi belajar sejarah nih di sini. Oke, Om Tante, nggak terasa kita di sini 2 atau 3 jam lah kurang lebih ya. Gua Garunggang ini tempat yang super sekali, eksotis tempatnya, menarik dan layak untuk jadi tempat pariwisata yang bisa dikunjungi di sekitar Jakarta, tepatnya di Sentul. Nah, aksesnya memang masih perlu pengembangan lagi di sini, tapi itu bagi orang-orang yang berjiwa adventure itu adalah sebuah tantangan. Jadi Om Tante nggak akan menyesal kalau datang-datang ke sini untuk menikmati keindahan alamnya. Oke, sekarang saya mau pulang dulu kembali ke lokasi dengan berjalan kaki kurang lebih 3 km lah ke lokasi parkir mobil. Kalau Om Tante bisa melihat, kalau Om Tante ingin melihat ke sini dan ingin tahu kontak personnya siapa penjaga di sini, itu nanti namanya Mas Mul, nomor teleponnya saya akan share di deskripsi ya. Om Tante, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan komen. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. 'Cause without you by my side.